Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali ya dengan saya di sini. Oke, pada video saya kali ini ya, saya mau sedikit berbagi trik tentang cara mengatasi HP Xiaomi ya. Jadi ini berlaku untuk HP Xiaomi seri berapapun yang mengalami kasus hang logo ya, ataupun bootloop teman-teman. Jadi HP ini sudah berapa jam ya tadi, jadi seperti ini terus, hanya logo MI lalu sampai kehabisan daya dia baru mati teman-teman. Dan ini setelah saya cas, saya coba nyalakan, ya memang seperti ini ya, hanya stuck di logo MI atau biasa sering disebut dengan bootloop ya. Jadi untuk mengatasi kasus seperti ini ya, jadi kita bisa atasi tanpa harus menggunakan PC dan flashing ya, yang membutuhkan firmware. Jadi di sini kita lakukan metode manual teman-teman, jadi nggak perlu dibawa ke tempat servis ya, teman-teman bisa ikuti tutorial ini sampai dengan selesai. Oke, jadi teman-teman bisa tekan dan tahan untuk tombol power dengan volume atas ya secara bersamaan. Jadi teman-teman tekan tombol power dan volume atas secara bersamaan sampai HP itu restart teman-teman. Jadi mati lalu nyala kembali. Jadi ketika dia nyala, setelah mati dia nyala, muncul logo MI, tapi di bawahnya ada logo Android, itu berarti gagal teman-teman. Jadi harus diulang lagi. Kita tekan dan kita tahan tombol power dan volume atas secara bersamaan ya, sampai dia reboot ulang ataupun restart, tapi di bawahnya tidak muncul tulisan Android ya. Dan itu bisa dipastikan kita akan dibawa masuk ke menu recovery Xiaomi ya, ataupun recovery mode. Lalu teman-teman arahkan saja ke web data menggunakan tombol volume. Jadi ini tombol volumenya agak error ya teman-teman. Kemudian oke. Oke, ini kita kembali dulu. Oke, kita pilih web data, lalu kita pilih oke menggunakan on off, dan pilih web all data. Setelah itu teman-teman pilih confirm ya, kita klik oke lagi, dan otomatis proses webbing berjalan, dan di sini data web successfully ya. Jadi tujuan untuk langkah terakhir tinggal pilih reboot system. Jadi untuk proses ini adalah proses mengembalikan seluruh pengaturan dan menghilangkan ataupun menghapus aplikasi yang menyebabkan HP itu bootloop ya, ataupun file yang menyebabkan HP itu bootloop ataupun hang logo. Untuk proses ini menghilangkan seluruh data yang ada di internal telepon teman-teman. Jadi yang ada di memori internal akan terhapus total ya, termasuk kontak dan aplikasi. Dan setelah kita setelah masuk ke menu halaman awal, tinggal kita setting seperti biasa sampai dia masuk ke halaman menu ya. Oh, dan proses tutorial ini bisa teman-teman ikuti jika HP-nya mengalami kasus yang sama ya, kasus yang hang logo atau bootloop kemudian restart. Jadi kalau restart itu ya, ketika kita tancap cas dia tetap restart teman-teman, tapi
tutorial ini tidak apa namanya, tidak untuk HP Xiaomi yang restart, tapi kita ketika kita tancap cas dia bisa digunakan ya. Soalnya itu lain lagi di permasalahan. Itu biasanya permasalahan ada di baterainya, teman-teman. Tapi kalau dia, kalau kita cas dia tetap restart, itu teman-teman bisa ikuti juga tutorial ini. Oke, dan untuk cara mengatasi HP Xiaomi yang hang locus sudah selesai ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.